Ya. Yes. Siapa bilang tampil dengan menggunakan hijab tidak bisa terlihat fashionable? Buktinya Marini Zulmarnis yang tetap terlihat cantik dan fashionable dengan hijabnya. Dan ini dia punya tips untuk terlihat eye catchy dengan hijabnya itu. Hijab saat ini menjadi salah satu tren mode di Indonesia. Kini para pemakai hijab dapat tetap tampil fashionable dengan banyaknya jenis hijab seperti desainer yang semakin kreatif dalam menciptakan tren hijab. Salah satu selebriti yang telah memutuskan berhijab dan tetap tampil fashionable adalah Marini Zumarnis. Dan kali ini, ia akan bercerita mengenai tren hijab yang biasa dipakainya. Saya senang dengan berbagai macam warna gitu. Apalagi misalnya sekarang lagi musim summer gitu kan. Walaupun kita Indonesia nggak ada summer, tapi kan kita lagi ikutin kiblat di dunia kan. Jadi senangnya pakai yang cerah-cerah atau mungkin pakainya warnanya yang warna-warna earth ya, warna-warna tanah. Sekarang dengan aku berhijab, jadi aku punya ini, punya apa ya? Punya ide-ide baru, punya mainan-mainan baru gitu loh. Dan senang dah, apalagi sekarang ini kan teman-teman banyak yang nanyain, "Mar, ini hijabnya gimana sih cara pakainya?" atau ini gimana? Jadi aku senang. Jadi aku masih kadang hijab yang aku pakai aku masukin ke YouTube. Gaya berhijab Marini saat ini tidak lepas dari peran sang sahabat Ineke Koserawati yang telah terlebih dahulu menggunakan hijab. Marini sering bertukar pikiran dengan Ineke mengenai pemakaian hijab. Kalau hijab yang aku biasa sharing Ineke Koserawati, dia kan sahabatku. Jadi aku banyak diskusi karena dia juga dalamnya dia kalau nggak salah udah 10 tahun lebih deh berhijab. Kalau aku kan baru 3 tahun gitu. Jadi aku banyak tanya sama dia. Kita juga bisa buka di Google atau kita juga bisa buka di mana di hijab tutorial kan banyak banget gitu ya. Terus kita beli majalah-majalah hijab, dari situ kita juga bisa banyak koleksi dan kita juga jadi banyak ininya ya, banyak wawasan tentang hijab. Nah, good people, kira-kira apa saja tips yang dapat dibagikan oleh Marini dalam memakai hijab? Jadi kita harus bisa cocok-cocokin warna. Ya dari situ sih yang paling penting kita mengenal betul itu bahannya, terus juga kita harus tahu misalnya lagi pesta, oh kita mungkin kalau hari-hari biasa mungkin nggak pakai bros yang terlalu gimana di bagian kepala, tapi kalau pesta ya mungkin kita aplikasi dengan pakai bros atau kerudungannya lebih berwarna atau lebih pakai payet-payet, tapi kalau hari-hari biasa kita pakai yang lebih simple tapi maininnya di bentuk jilbab atau bentuk color. Bagaimana pendapatnya mengenai fashion hijab saat ini? Kalau menurut saya fashion hijab sekarang ini luar biasa banget dan lagi memang sangat membooming ya. Dan lagi kalau misalnya saya ngelihat dulu kan kita ngelihat desainer-desainer baju muslim mungkin terhitung dengan jari ya. Kalau sekarang udah ratusan banget dan saya sebagai wanita yang berhijab sangat senang karena kita punya berapa banyak koleksi, terus juga berapa banyak desainer-desainer kita gitu. Apalagi kan masing-masing perempuan itu kan punya karakter masing-masing dengan begitu banyaknya desainer-desainer kan, jadi orang-orang juga bisa memilih lebih banyak. Sekarang, pasti Anda tidak ragu lagi untuk tampil dengan menggunakan hijab. Karena kenyataannya, Anda tetap dapat tampil cantik dan fashionable, good people.